ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang sangat berharga ini, di antara Maghrib dan Isyak, kita isikannya dengan pengajian, iktikaf, dan sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan usaha kita, kesungguhan kita, mujahadah kita dalam mentaati perintah Allah, mencari redha Allah, melakukan amal saleh, akan dinilai di sisi Allah Ta'ala sebagai sumber rahmatnya, sehingga kita berpeluang untuk mendapat redanya di akhirat. Itu yang kita harapkan melalui syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala sebanyak-banyaknya kerana kita masih diberi peluang oleh Allah dengan nikmatnya, dengan taufiknya, hidayahnya, sehingga kita berpeluang untuk teruskan amal ibadah kita, amal saleh kita. Kerana setiap amal yang dapat kita lakukan itu bukanlah kerana kekuatan kita, bukanlah kerana kebaikan diri kita, kecuali semuanya adalah daripada pemberian Allah, hidayahnya, taufiknya, dorongan oleh Allah Ta'ala sehingga kita berjaya melakukan. Sehingga kita patut bersyukur atas segala dorongan tersebut, hidayah tersebut, di atas kita berjaya melakukannya. Kerana kalau kita hanya mendabik dada semata-mata kemampuan kita, maka masih belum belum dikira kita bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Mafhum daripada sebuah hadis, barang siapa man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal saleh, dia tidak lam yahmadillah, dia tidak memuji Allah di atas amalan tadi, tetapi wahamida nafsah, dia hanya memuji diri dia sendiri. Oh, aku pandai sebab tu aku boleh buat amal, aku belajar sebab tu aku boleh buat amal. Dia puji diri dia, dia tak puji Allah di atas amalan yang dia buat. Dia tak ingat Allah, dia ingat diri dia aje. Sebenarnya dia masih kufur kepada apa ni, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kufur di sini bukanlah kafir akidah yang wajib dia syahadah masuk Islam, tapi kufur di sini adalah kufur nikmat. Dia belum bersyukur, dia masih melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi apapun tuan-tuan, kita merasa nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, dan lebih-lebih lagi kita berada pada awal Rejab. Tadi siang tadi adalah satu Rejab, dan malam yang kita berada sekarang ketika ini adalah malam dua Rejab. Kenapa kita perlu memperingatkan tentang Rejab tuan-tuan? Tidak lain tidak bukan, bukan apa, kerana kerana dia adalah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri memperingatkan tentang Rejab. Di mana masuk sahaja riwayat sana Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat sahih menyatakan bahawa bila masuk sahaja malam Rejab,
Nabi terus membaca doa khusus Allah, seperti imam kita baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampailah kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Bermula malam Rajab, Nabi dah peringat tentang doa tersebut. Para sahabat mengamalkan doa tersebut sehinggalah Sya'ban, sehinggalah bertemu dengan Ramadan. Jadi menjadi sunnah kepada Nabi, sunnah Nabi SAW atas kita, agar kita memperingatkan tentang Rajab. Di samping Rajab juga, bulan Rajab itu sendiri mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Bila sesuatu yang dizahirkan oleh Nabi, sesuatu yang digembar-gembor, di-highlightkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi syiar dalam Islam. Ia menjadi kekuatan amalan dalam Islam. Kita mengagungkan syiar, menghormati syiar Islam. Syiar ni apa tuan-tuan? Kalau senang bahasa, kita tak guna bahasa akademik lah. Kita guna bahasa yang mudah faham. Iaitu benda yang bila kita sebut tentang tu, dia adalah dikaitkan dengan Islam. Tengok tu Islam. Contoh kalau syiar Malaysia, syiar negara Malaysia apa tuan-tuan? Bendera Jalur Gemilang. Agung. Mungkin Perdana Menteri tengok dia, oh, orang tahu ni Malaysia. Kan? Lambang jatah harimau tu, tengok ni Malaysia. Itu syiar Malaysia. Lambang orang tengok, orang kenal itu Malaysia. Dalam Islam ada syiar Islam, syiar kebesaran Allah. Bila tengok benda tu orang tahu dia Islam. Apa dia tuan-tuan? Antaranya yang jelasnya sembahyang. Tawaf sembahyang macam ni orang Islam lah tu. Lagi azan syiar Islam juga. Masjid syiar Islam, Quran syiar Islam. Orang tengok Quran orang tahu ni orang Islam punya. Kan? Banyaklah syiar Islam. Antaranya apa yang dibesarkan oleh Allah dan dihormati oleh Islam, maka itu menjadi suatu yang tanggungjawab kita untuk kita juga menghormati dan mengagungkannya. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan, merasakan hebat, besar faedahnya, kebaikannya, dia rasa agung, hebat, maka tanda kebesaran takwa yang ada dalam hati dia, dia orang bertakwa. Dia orang yang bertakwa. Kalau dia tak, dia pandang biasa-biasa. Contoh Ramadan, biasa aja Ramadan, macam bulan lain. Quran, biasa aja Quran ni macam buku lain. Berarti tak ada takwa lah hati dia. Dia tak mengagungkan benda yang diagungkan oleh Allah. Semahyang dia buat, alah semahyang ikut suka lah, nak semahyang-semahyang, tak semahyang sudah. Dia tak mengagungkan benda yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, berarti hilang ketakwaan. Dia bukan orang takwa. Tak ada langsung ketakwaan dalam hatinya. Nak tahu tanda ada takwa ke tidak? Benda yang Allah hormati, jaga sungguh, besarkan, agungkan, kita juga agung, kita juga menjaganya. Termasuk apa yang Nabi membesarkan, iaitu Rejab. Sampai Rejab je, Nabi seri doa khusus sebut, minta berkat Rejab, minta berkat Sya'ban. Maka kita juga mengagungkan Rejab dengan cara yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, iaitu tuan-tuan tolong hafal doa yang ustaz kita baca tadi. Semua boleh hafal saya rasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hafal dan baca setiap doa kita, tanda kita menghormati bulan Rajab yang diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rajab ini juga salah satu daripada bulan haram. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, yauma khalaqas samawa'a apa ni, inna iddatashuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan-bulan sepanjang tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah, maksudnya ditetapkan oleh Allah 12 bulan ni. Iaitu pada hari diciptakan langit dan bumi, di antara 12 tu ada minha arba'atun hurum. Daripada 12 itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Kita selalunya menggunakan perkataan haram ni macam tak baik. Makanan contohnya binatang yang diharamkan tu kan, khinzir, haram. Benda tu tak baik. Arak, haram.
tak baik, zina haram tak baik, selalu kita guna pada benda yang haram. Memanglah juga tak salah benda tu betul, tapi haram di sini ada bulan yang benda yang dihormati, maksud tak boleh sentuh, hormat, jaga. Benda haram ni benda yang Allah murka, jangan sentuh, jangan dekati. Kita kena hormati hukum Allah. Maksudnya bulan Rejab, 4 bulan haram, jangan buat yang diharamkan, yang tak dibolehkan. Hormati bulan ni. Apa dia yang dijaga sangat, dijaga sebenarnya menjadi budaya amalan jahiliyah. Sebenarnya bukan jahiliyah, amalan 4 bulan haram ini semenjak sebelum jahiliyah lagi. Daripada Qusay bin Kilab ni, zaman-zaman ayahanda atuk nenek moyang Nabi sampai kepada Nabi Ismail AS, menghormati 4 bulan ni. Apa yang mereka haramkan dalam 4, terutamanya tentang peperangan. Bulan lain lanun penuh di tengah jalan, bergaduh, berperang antara kaum dengan kaum. Masuk 4 bulan ni mereka semua simpan senjata. Malah dalam satu riwayat menyebut mereka viralkan ataupun sebutkan, tolong cabut mata tombak, kan tombak tu ujung ada tajam besi, cabut kepala besi tu simpan, kalau nak pun pegang kayu je lah, tongkat jadikan tongkat, tombak kepala besi tu buang, anak panah buang kepala besi simpan. Dah masuk bulan haram. Apa dia bulan haram? Kata Nabi, 3 bulan salah satu mutataliyah, 3 bulan yang berturut-turut, iaitu dia bermula daripada Zulqa'idah, Zulhijjah. Dua ni terkenal dengan bulan haji. Dan satu lagi selepas Zulhijjah, iaitu bulan Muharram, yang kita sebut awal Muharram tu, apa ni, awal tahun. 3 bulan tu berturut-turut, dan satu lagi yang berpisah, yang terpisah, iaitu bulan Rejab yang kita ada sekarang. Dia berpisah, dia ada 3 tadi, Muharram, lepas itu Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil, 5 bulan berpisah baru jumpa dengan Rejab. Jadi Rejab salah satu daripada bulan haram, bulan yang dihormati, dijadikan budaya amalan orang Arab terdahulu, sehingga dalam Islam pun Allah sebut minha arba'atun hurum. Kamu kena jaga juga hukum pengharaman bulan haram ini. Haram apa? Haram berperang. Kena simpan. Tak boleh bergaduh, tak boleh berperang. Malah lanun-lanun pun tahu hukum, tuan-tuan. Biasanya orang Mekah ni nak lalu di tengah padang pasir, dia sentiasa bersiap siaga dengan pedang-pedang dia, supaya bila bertemu dengan lanun tengah jalan boleh lawan. Tapi bila bulan Rejab, bulan termasuk semua 4 bulan haram tadi, mereka jalan dengan aman. Lanun pun takkan melanun, tuan-tuan. Tahu hukum. Kita sekarang kadang yang datang masjid ulang-alik pun tak tahu hukum, kan, lebih kurang je dengan bulan haram ni. Maka bulan tersebut sangat dijaga dan dihormati. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri, maksudnya buat maksiat, dosa pada bulan tersebut. Pada 4 bulan ni jangan, jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Kata para ulama, orang yang melakukan, kenapa Allah beri amaran jangan buat dosa pada bulan ni, antaranya Imam Qatadah dan imam-imam yang lain, ahli tafsir semua sepakat mengatakan, dosa kalau kita lakukan di bulan haram patut kita hormat, jangan buat. Tapi kita buat juga benda dosa, maka dosanya lebih besar gandaan berbanding dosa yang sama dilakukan di bulan lain. Kenapa disebut oleh Imam Qatadah, inna Allah astafa safaya min khalqih, Allah Ta'ala ni memilih benda pilihan-pilihan tertentu daripada makhluknya. Antaranya Allah pilih di kalangan para malaikat ada Rasul, di kalangan manusia pun ada Rasul. Di kalangan malaikat, Rasulnya siapa? Iaitu malaikat Jibril. Rasul maksudnya utusan Allah. Jangan pula, oi ustaz, ustaz pula kata Rasul selain pada 25 tu malaikat pun Rasulullah juga. Bukan maksud Rasulullah yang dalam 25 tu. Maksud Rasulullah di sini ada utusan Allah. Allah utus Jibril berurusan dengan semua para nabi dan rasul, datang bagi wahyu. Dia juga seolah utusan Allah. Dan di kalangan manusia ada juga rasul-rasul utusan Allah, termasuk 25 nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilih daripada perkataan. Ada juga pilihan tertentu yang mulia, perkataan yang baik.
apa dia perkataan yang menjadi pilihan adalah perkataan zikir, sebutan nama Allah, sebutan zikir-zikir tertentu, maka itu perkataan yang mulia daripada perkataan-perkataan yang lain yang kita bercakap. Wastafa minal ardil masajid, Allah pilih daripada bumi ini tempat yang mulia, apa dia? Adalah masjid. Tempat yang mulia yang tuan-tuan ada sekarang. Tempat ni tempat mulia, syiar Allah ni juga. Kita kena hormati, ada benda di luar kita boleh buat, bila masuk dalam masjid tak boleh buat. Di luar mungkin kita dedah aurat, ialah dalam rumah kita, masuk masjid tak boleh. Walaupun tak ada orang, tak ada CCTV, kita nak pakai dedah aurat, jangan, hormati masjid. Kalau buat dosa dalam masjid, mungkin lebih besar dosanya daripada dosa yang sama di luar masjid. Kerana tempat ni tempat suci, tempat patut kita hormat. Wa minasyuhur, dan Allah pilih sucikan daripada bulan-bulan adalah empat bulan. Empat bulan haram yang kita sebut tadi, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan selang lima bulan setelah tu adalah Rejab yang kita ada sekarang. Daripada hari-hari 360 tu, daripada seminggu, yang paling Allah pilih, hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Daripada malam-malam pula, Lailatul Qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah, hendaklah kamu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Besarkan. Rasa ini satu penghormatan yang patut kita jaga. Seperti mana Allah juga sebut tentang kebaikan dan kemuliaannya. Bulan, hari, tempat, masjid dan sebagainya. Fa'innama tu'azzimul umur, hanyasanya orang yang mengagungkan perkara baik-baik pada tempat-tempat yang disebutkan tadi, adalah orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang pegang pada ajaran agama. Dia faham. Dia tahu, oh ni masjid, jangan buat main. Luar boleh. Oh ni bulan haram, jangan buat main. Bulan lain, okey. Maksudnya, taklah sebesar sangat dosa seperti bulan haram. Termasuk bumi. Daripada masjid-masjid yang paling mulia, Allah pilih lagi, iaitu Masjidil Haram, Mekah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, siapa yang baru ada terlintas, teringin, terfikir, nak buat benda jahat di tanah haram Mekah. Terlintas, terfikir nak buat jahat di tanah haram Mekah. Tak buat pun, duk fikir aku nak buat benda, maksud benda jahat, nak curi ke apa ke, baru terfikir, aku nak curi ni. Sudah dikira, nudhiqhu min azabin alim, sudah dikira dosa besar yang akan kena azab neraka nanti. Baru terfikir, belum buat, kalau buat lebihlah dosanya. Ni belum buat, sudah dikira dosa. Adapun tempat selain daripada Mekah, tak dikira dosa lagi. Yang terfikir dosa, fikir maksiat, Allah tak catat dosa lagi. Buat baru ada dosa. Tapi di Mekah, yang terlintas di fikiran pun dah dicatat dosa. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat minta ampun, bertaubat pada Allah. Astaghfirullahalazim, aku tersilaplah, terfikir benda tu pula, kan? Minta ampun. Lebih lagi lah kalau dia buat, kan? Jadi kata para ulama, kalau tempat yang suci, pahalanya ganda besar, dosanya pun ganda besar. Kita tahu di Mekah, gandanya pahala, semua amalan kita buat ganda 100,000 kali ganda. Paling kurang, minimum RM1 sedekah macam 100,000. Sekali tolong orang macam 100,000 kali. Begitulah semua amal kebajikan yang kita buat, semua ganda 100,000. Dalam bab dosa pun sama. Dalam bab dosa pun sama juga. Dosa pun sama juga tuan-tuan. Digandakan besar juga. Maka kalau sistem macam tu, yang Allah sebut pahalanya besar di tempat tu, dosanya pun besar. Begitu juga di bulan haram, pahalanya hebat, dosanya pun hebat juga tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala sebut, fala tazlimu, jangan sekali-kali kamu buat dosa pada bulan tersebut, bulan haram termasuk Rejab ni. Berarti, sebab apa? Sebab besar dosanya kalau buat dosa, kalau buat maksiat. Maka kalau buat pahala pun, besar pahalanya berbanding kita buat di bulan lain. Tuan-tuan, ini pengagungan di bulan Rejab. Di bulan Rejab, bukan kita nak sebut Rejab je, 4 bulan tadilah bulan haram kan. Bulan haram 4 bulan, termasuk Rejab. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram termasuk Rejab. Dan dalam hadis lain Nabi sebut, afdhalus siyam ba'da Ramadan, semulia-mulia puasa setelah bulan Ramadan. Ramadan tolak tepilah, memang itu terbaik, itu rukun, rukun Islam kita.
benda yang fardu. Selain benda itu, bulan Syahrillahil Muharram, bulan Allah yang Allah haramkan. Bulan yang diharamkan ada empat tadi: Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, bulan yang kita ada sekarang. Maka kita dianjurkan untuk banyakkan puasa di bulan Rejab ni. Puasa hari apa? Terpulang pada kemampuan. Sama ada kita nak pilih puasa Daud selang sehari, selang sehari, selang sehari. Nak buat 2-3 hari sekali selang, boleh, silakan. Ada riwayat yang menyebut tentang Nabi, kalau kita nak, kami nampak, sahabat sebut, kami nampak Nabi puasa macam puasa setiap hari. Macam tak ada hari yang Nabi tak puasa. Dan ada bulan lain pula yang Nabi, kami nampak Nabi macam tak puasa. Jadi boleh. Dan Nabi kata, sum watruk. Bila orang tanya bulan haram ni nak puasa ke tidak, Nabi kata sum watruk. Puasalah kamu, dan terpulang kamu tak nak puasa pun tak apa. Maksudnya tak jadi wajib. Tak jadi wajib. Nak puasa pun silakan. Ada kelebihan dia. Puasa di bulan Rejab. Termasuklah Syakban nanti pun ada juga unsur ibadah yang termulia adalah puasa juga, dan bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bila masuk bulan Rejab, maka sebagian ulama membuat satu formula supaya kita bersiap sedia dah dengan pertemuan pertempuran kita di medan yang sangat kita nak dapat keuntungan besar bulan Ramadan nanti. Jadi sekarang ni kita dah buat latihan. Seperti mana kalau orang ada Olimpik ke, ada sukan-sukan pertandingan, mesti dia beberapa bulan sebelum dah training, dah buat latihan. Latihan melasakkan dirinya untuk dia berjaya dipilih namanya di bulan pertandingan nanti. Begitulah umpama contoh, kita buat contoh. Kita nak bertanding sebenar-benarnya di bulan Ramadan, nak kaut untung yang sebenar-benar di bulan Ramadan. Maka daripada sekarang kita dah siap sedia. Siapkan badan kita dengan puasa sebagai latihan, dengan perbanyakkan sedekah sebagai latihan, melunakkan hati kita kepada Al-Quran, jinak dengan Al-Quran lah tuan-tuan. Jangan sekali, sekala, kadang-kadang tuan-tuan. Tiap-tiap hari baca Quran, baca Quran. Walaupun tak sebanyak kita baca di bulan Ramadan, tak apa. Yang penting hari-hari mesti ada baca Quran. Sikit banyak terpulang kemampuan, tapi mesti ada. Dah buat latihan qiyamul lail, buat latihan qiyamul lail di bulan Rejab, dah mula ada latihannya. Dan begitulah amal apa saja yang soleh, kita dah mula latih. Seperti mana kita nak dapat kejayaan di Ramadan, kita dah mula latih daripada sekarang. Dan sehingga ulama mengatakan antara benda yang sangat patut, sangat patut untuk kita sebagai training yang sangat patut. Kalau orang ahli sukan mesti mungkin stamina lah, training dia stamina, kena jogging sekian banyak, kena masuk gym ke apa sebagainya, bagi stamina kuat. Stamina kita adalah perbanyakkan istighfar, stamina untuk kekuatan Ramadan nanti. Kenapa bulan Rejab ni seolah bulan untuk kita bersih dulu. Bersih apa? Dosa-dosa yang terbawa daripada selepas Ramadan tahun lepas, Syawal. Lepas itu kita mungkin terpalit sana terpalit sini, bawa bebanan-bebanan dosa. Dosa mata kita, telinga, banyak macam lah yang terlibat. Maka kita tak nak ini menjadi berat dan bebanan sehingga kita menjadi berat di bulan Rejab, Syakban dan terkesannya di bulan Ramadan. Sebab itu kita tak pelik tuan-tuan. Orang masuk bulan Ramadan, kadang-kadang dia semangat ti ayam kata. Semangat ti ayamnya. Kan? Panas-panas ti ayamnya. Kan? Awal seminggu pertama penuh masjid, Masya Allah. Minggu kedua dah separuh, minggu ketiga tinggal 1-2 saf je lah. Ini orang yang sebenar-benarnya pilihan Allah Ta'ala. Berjayanya Ramadan, Allah tak perhati pada minggu pertama, malam pertama, tapi Allah tengok sampai ke penghujung. Seperti mana kalau orang bertanding lawan lari tuan-tuan, dia bukan tengok pada awal tu. Awal memang dia speed potong semua orang. 1 kilometer nak lari contohnya, maraton ke apa ke, 5 kilometer. 1 kilometer pertama dia potong semua orang. Mai terakhir dia duduk belakang. Dia menang ke kalah? Kalah. Sebab penamat akhir tu dia duduk belakang. Kan? Kalaulah awal start, dia duduk belakang, jaga stamina di belakang. Tapi pada penghujung tali penamat, dia duduk depan sekali, mesti dia menang. Jadi Allah nak perhati yang penghujungnya. Sebab tu dalam hadis juga Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim.
Semuanya amalan diambil kira penamat kita. Penamat kita, tuan-tuan. Penamat kita mesti, ending kita mesti cantik. Hidup kita ada penamat juga, iaitu kematian. Mesti kematian, ending kita tu mesti kena cantik. Husnul khatimah. Tak guna kalau awalnya bagus-bagus, cantik-cantik, bagus, amal semua lengkap, mai hujung mati dengan su'il khatimah. Na'udzubillah, mati dengan semayang tak jaga, duduk hospital tak semayang. Nak semayang macam mana ustaz? Kena balut sana, balut sini, ikat sana, ikat sini. Semayang cara yang boleh buat. Jangan kata, oh dia sakit, tak payah semayang lah. Tak. Kewajiban semayang selagi ada akal, tak gila, masih waras, tak, masih berfungsi akal ni, satu campur satu, dia tahu dua. Kenai nama ni, anak dia sekian, masih akal, otak dia masih waras, wajib semayang. Lainlah kalau dia koma. Time koma, tak semayang lah. Tak ada akal dah. Atau dah, orang kata apa, time nyanyuk dia. Tapi nak tunjuknya bahawa, jangan. Sebab tu kita kalau boleh sekarang ni, tuan-tuan, minta dapat husnul khatimah. Jangan tinggal doa minta husnul khatimah. Kerana itu penilai, penilaian. Allah nak tentukan hidup kita dalam kubur macam mana, Allah tengok cara kita mati. Nak tengok kubur kita ni, kubur ni ada dua cabangnya. Satu, taman-taman syurga. Yang kedua, liang-liang api neraka. Tak ada yang ketiga, tuan-tuan. Tak ada, tak ada. A atau B. Tak A, dapat B. Tak dapat B, dapat A. Itu je. Taman syurga atau liang neraka. Itu je. Nak tahu kita A ke B, tengok mati kita macam mana. Mati kita husnul khatimah, selamat kita dapatlah anugerah taman-taman syurga. Kalau kita su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada su'il khatimah, na'udzubillah, liang api neraka, kecuali Allah ampunlah. Itu lain cerita kalau Allah ampun. Jadi nak tahu, sebagian ulama mengatakan penentu utama macam mana cara kita mati. Nak bagi cara mati baik kan, husnul khatimah, penentu utamanya adalah kehidupan. Kalau kehidupan kita sensitif terhadap agama, jaga sungguh agama, jaga sungguh apa yang Allah agungkan, tak hina apa yang Allah agungkan. Ni dak benda yang Allah agungkan kita main-main, hina-hina. Ha tu jaga. Itu seolah dah jadi penyakit besar untuk kau dapat, tak dapat husnul khatimah. Duk hina benda yang Allah agungkan. Jangan hina apa ni, amalan di bulan Rejab, syiar yang kita sebut tadi ni. Jangan menghina Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang azan, salah satu dari syiar, wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iban. Ni apa ni, sebagai jawapan penghinaan kepada orang Yahudi bila mereka dengar orang Islam mula azan nak sembahyang Allahu Akbar Allahu Akbar, bilal azan dengan lantang kuat, maka mereka hina azan tu, kataan azan tu, ah anjing dah menyalak dah. Dia kata anjing dah mula menyalak. Orang Yahudi cakap ni, kalam kataan orang Yahudi. Sehingga orang munafik pun terpengaruh, gelak-gelak, seronok pula, main-main. Orang Yahudi berani cakap, tu anjing dah menyalak. Orang munafik kata, ha ha ha, seronok. Macam mengiyakan apa Yahudi cakap. Allah turun ayat Quran. Tentang demikian, mereka mengejek-ngejek, mempermainkan azan, maka mereka akan dikenakan azab wal-iyadzabilah. Dengan azab semainya, Allah akan ejek-ejek mereka semula di akhirat nanti. Dengan azab yang bakal dikenakan kepada mereka. Lebih-lebih lagi kalau orang Islam, tuan-tuan. Tu orang Yahudi memang telah lah kena azab. Kita hati-hati. Jangan main-main. Kadang-kadang syurga neraka dia sembang main-main. Kan? Ada banyak, selalu dulu-dulu zaman muda-muda kita duk dengar orang main-main tentang neraka ni. Macam-macam lah duk gelak-gelak tentang neraka lah apalah. Eh? Jadi jangan, kalau bahasa yang untuk buat lawak-lawak, buat main-main, ngejek-ngejek berkaitan dengan agama, hati-hati, jangan main-main. Ini Allah tetap akan dendam, kerana Allah bersifat dengan yughar, Allah bersifat dengan cemburu. Kau main-main hukum hakam aku, tuan, apa jadi? Takkan Allah nak selamatkan dia, kecuali dia bertaubat, insaf atas kesalahan dia, insyaAllah selamat. Ini cara kita hidup jadi penentu cara kita mati. Kalau kita hidup dengan jaga hukum hakam, bab yang Allah agungkan kita agungkan, Allah haramkan kita pun haramkan untuk diri kita,
maka selamat kita insya-Allah, mati kita husnul khatimah. Mati macam mana? Penentu dalam kubur. Selamat tak selamat? Kubur itu penentu di mahsyar. Mahsyar penentu perjalanan depan-depan sampai ke syurga ataupun neraka. Jadi kesimpulannya, kunci awalnya adalah cara hidup, lifestyle kita. Tuan-tuan, kita punya lifestyle, kalau tak peduli pada hukum hakam Allah, malah gelak-gelak ejek-ejek pada hukum hakam Allah, jagalah. Akibatlah, akibat buruklah yang dia hadapi. Na'udzubillah min dhalik. Itu bulan Rejab, sebolehnya kita hormat kerana nak menghormati. Kerana yang pertama, menghormati bulan haram, bulan Rejab. Yang kedua, kerana dia persiapan untuk bulan Ramadan. Jaga, sebab kita nak dapat kemuliaan Ramadan, daripada sekarang kita jaga kemuliaan bulan ni, bulan Rejab, bulan Syaban, supaya dapat kemuliaan di bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan, kadang-kadang orang kata sebab dia sakit ni dia tak mampu nak buat ibadah banyak. Dah, ibadah ni tuan-tuan bukan penentunya fizikal. Fizikal dia kuat, bolehlah dia buat banyak rakaat sebab dia badan sihat. Ni sakit tak boleh buat banyak. Dah, bukan itu. Saya yakin yang menentukan kita boleh buat tak boleh buat ibadah bukan fizikal kita, tapi iman dan takwa kita tuan-tuan. Banyak je orang yang masuk gym, badan bodybuilder, boleh angkat berapa ratus kilo. Kan? Jogging berapa puluh kilometer, tak ada masalah, kayu basikal main ratus kilometer boleh. Tapi sembahyang dua rakaat pun tak larat. Stamina hebat. Yang sakit lutut tuan-tuan, yang sakit lutut. Kan? Ramai di kalangan yang sakit lutut ni, jalan pun kenek-kenek, mungkin naik wheelchair, tapi sembahyang boleh 20 rakaat. Boleh buat. Tapi itu menunjukkan bahawa untuk ibadah bukan stamina yang menentukan kita mampu buat tak mampu buat, tapi keimanan. Iman dan takwa yang ada dalam hati kita. Ini melonjakkan amal ibadah kita. Maka kita tanamlah benih ketakwaan daripada Rejab ni lagi. Iaitu dengan cara, kalau dah tuan-tuan, kalau ladang yang kotor banyak dengan pokok-pokok sampah sarap ni, mesti kita bersihkan dulu, baru boleh tanam pokok-pokok yang mendatangkan hasil yang besar. Jadi bulan Rejab ni bulan kita bersihkan, mengutamakan pembersihan dengan istighfar kita, dengan taubat kita. Jadi satu zikir tuan-tuan yang jadikan amalan orang-orang soleh. Tuan-tuan jangan tanya pula mana hadis dalil. Benda ni, ya, istighfar ni memang ada dalil, taubat memang ada dalil, dan minta rahmat Allah memang ada dalil. Cuma zikir yang kita gabungkan tiga benda tu, istighfar, taubat dan minta rahmat. Tuan-tuan tolong hafal dan jadikan amalan. Berapa banyak nak baca ustaz? Saya ambil daripada guru saya, dia suruh baca lepas sembahyang Isyak 70 kali. Sama ada tuan-tuan lepas sembahyang langsung buat ataupun balik sambil naik kereta keluar tu 70 kali sekejap je tuan. Apa dia? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tiga benda kita minta. Rabbighfirli, ya Tuhan ampun dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Lengkap. Kita minta Allah ampun dosa kita, terima taubat kita daripada dosa-dosa besar dan rahmat kita, kesian kat kita. Tuan-tuan boleh sebut ikut saya lah. Untuk latihan je, kita tak buat 70 tuan, sendiri buatlah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Laju sangat pelan-pelan sikit. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabb, kalau lajunya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Buat 70 kali je. Kita ambil paling jumlah minimum. Yang Nabi kata, aku setiap hari taubat dan istighfar pada Allah sebanyak 70 kali. Kita ambil jumlah minimum. Buat 70 kali je. Nak lebih boleh tak ustaz? Oh, lebih lagi baguslah. Nak buat 1000? Oh, lagi bagus. Tapi kita ambil jumlah minimum untuk semua orang. Nak buat lebih silakan. Bila? Lepas sembahyang Isyak, sebelum kita tidur. Ataupun satu lagi kita buat lepas subuh. Boleh juga dua waktu ni. Kan?
Kenapa kita ambil dua waktu ni? Ada sebab yang Nabi sebut, sungguhnya Allah Ta'ala menanti taubat daripada orang yang buat dosa siang hari, dia bertaubat di waktu malam, Allah nak padam. Kita ambil waktu sempena malam. Dan yang buat dosa di waktu malam, siang hari dia bertaubat, Allah menanti-nanti taubat dia. Kita ada bertaubat awal pagi, siang hari. Cantiklah kan? Itu ada sebabnya. 70 kali kita ambil jumlah minimum tadi. Nak lebih 100, 200, 1000, lagi bagus tuan-tuan. Sangat baik. Jadi itu yang saya anjurkanlah kepada tuan-tuan, ijazahkan kepada tuan-tuan supaya dapatkan amal seringkasnya. Jadi lafaz istighfar tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Okey, itu antara amalannya. Dan kita tengok pula apa dari sudut kelebihan kita dah cerita, peristiwa yang berlaku di bulan Rejab. Tidak lain tidak bukan yang paling kita kenal, paling kita popular adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan Rejab sepakat para ulama, walaupun ada pandangan daif kata bulan Syaban, tapi sepakatnya bulan yang banyaknya kata bulan Rejab. Cuma tarikh tak sama pandangan ulama. Ada yang mengatakan tarikh ni awal Rejab, tengah Rejab dan sebagainya, tapi yang paling popular adalah tanggal 27 Rejab. Kita pun masuk dalam kalender Islam kita, tarikh 27 Rejab sambutan Isra dan Mi'raj. Ini satu benda yang perlu kita peringatkan tuan-tuan. Biarlah kita baca kisah tu. Kadang-kadang orang kata, "Alah ustaz, kisah ni tiap-tiap tahun main ceramah kisah Isra Mi'raj naik langit gitu-gitu-gitu." Tuan-tuan jangan rasa jemu dengan kisah Nabi. Jangan rasa jemu dengan kisah-kisah penting dalam Al-Quran dan juga dalam hadis kisah Nabi SAW. Jangan rasa jemu. Dengarlah banyak kali pun tak apa. Itu tanda kita sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Seperti mana kita kadang-kadang kan, tuan-tuan, ni kadang-kadang kita ni jumpa orang, kita asyik cerita tentang anak kita, cucu kita. Cucu saya belajar sini, jumpa cerita cucu. Pasal apa? Dia sayang pada cucu. Banyak cerita hal tu. Kan? Jadi kita ni cinta pada Nabi, supaya cinta itu menyebabkan kita berjaya di akhirat, dunia sampai akhirat. Maka kita tak kisah walaupun dengar cerita berulang-ulang. Jangan rasa malas nak dengar dah kisah Isra Mi'raj. Ambil tahu tuan-tuan, kisah mukjizat yang besar. Al-Quran Allah abadikan dalam satu surah yang dinamakan surah Al-Isra. Kan? Dan apa ni, dalam hadis dijadikan cerita yang utama oleh para ulama bila sampai bulan Rejab, mereka menceritakan tentang Isra Mi'raj. Itu sangat hebat, itu mukjizat yang sangat luar biasa yang patut kita agungkan. Dan peristiwa lain di bulan Rejab juga, iaitu peristiwa hijrah ke Habasyah. Sebelum Nabi wajibkan para mukminin muslimin untuk hijrah ke Madinah, Nabi utus dulu beberapa kelompok orang Islam pergi ke Habasyah, Ethiopia. Negara sekarang yang namanya Ethiopia. Dalam bahasa ni lah, dalam bahasa Arab disebut Habasyah. Kena seberang laut kan, seberang laut merah tu, seberang sana. Jadi mereka pergi sana sehinggalah kelompok yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kita beri ruang pada azan. Tadi kita sebut peristiwa yang kedua yang berlaku di bulan Rejab, iaitu hijrah pertama dalam Islam ke negara Habasyah. Yang ketiga tu rajanya disebut sebagai Raja An-Najashi. Sehingga asbab hijrah kumpulan orang Islam tadi ni diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, iaitu saudara ataupun abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib pergi sampai sana sehingga dia berdialog-dialog-dialog cerita tentang Maryam. Asalnya Raja Najasyi beragama Kristian. Dia tak apa yakin pun dengan agama Kristian sebenarnya. Bila datang Islam, terus dia yakin dengan fakta yang dibawa oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far membaca Al-Quran daripada surah Maryam sehingga dia masuk Islam. Pendek cerita, dia masuk Islam. Sehingga beberapa tahun setelah itu, Nabi di Madinah dengar berita Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah. Nabi sembahyang jenazah ghaib daripada Madinah. Itu sembahyang ghaib Nabi yang pertama untuk Raja Najasyi kerana dia menerima Islam. Itu apa ni, hijrah ke Habasyah pada bulan Rejab, sehingga mendatangkan kejayaan besar, raja tu boleh masuk Islam. Sebenarnya peristiwa yang ketiga berlaku di bulan Rejab, iaitu Perang Tabuk. Tabuk ni tuan-tuan, nama tempat Tabuk di utara Madinah. Jarak Tabuk dengan Madinah lebih kurang 600 hingga 700 kilometer jarak daripada Madinah ke Tabuk.
Berlaku pada tahun 9 Hijrah, bulan Rejab, para sahabat Nabi juga pergi ke Tabuk, perjalanan tersebut. Bayangkan, baru balik bulan Muharram daripada Mekah, bulan Muharram daripada Mekah baru balik. Balik sampai Madinah berapa bulan, jadi luka-luka letih-letih itu tak habis lagi. Terus Nabi isyarkan pergi perang Tabuk. Nak lawan dengan siapa perang Tabuk? Nak serang, nak lawan dengan tentera Rum. Jadi tentera Rum pada ketika itu adalah kuasa dunia, kuasa besar dunia. Dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rum. Rum yang paling digeruni. Jadi Nabi pergi dalam jarak 600 hingga 700 kilometer nak perang dengan tentera kuasa dunia, kuasa besar dunia. Sehingga tentera Rum bila dengar tentera Nabi Muhammad sampai dah ke Tabuk, dan dia hantar pengintip. Pergi ngintip apa dia yang aktiviti dia. Pengintip tengok siang hari dia orang latihan tentera, main kuda, pedang dan sebagainya. Malam berjaga menangis-nangis macam budak-budak kecil. Siang tak letih, perjalanan 600 km tak kolap, tuan, tak menyebabkan mereka pingsan. Bertenaga, berlatih terus. Macam bukan manusia ni. Zaman tu perjalanan, tuan-tuan. Kan, naik kuda dan unta, kita naik bas Madinah pergi Mekah baru 400 km. Sampai Mekah lembek, beg sendiri tak larat nak angkat. Ustaz, tolong ustaz, tak larat nak angkat beg. Letih. Baru 400 km, naik bas pula tu, aircon lagi. Ni Nabi 600 km sampai sana, Qiyamulail tak tinggal. Siang hari latih perang, latihan. Sehingga report pada Raja Rum pada ketika tu, dia kata, jangan, tak payahlah lawan dengan dia orang ni bukan manusia ni, malaikat apa. Tak ada langsung letih dan sebagainya. Akhirnya Nabi balik kosong, tanpa berlaku perang. Tunggu, lebih pada beberapa hari, terus Nabi arah, jom kita balik Madinah lah. Dia orang tak keluar mai daripada Tabuk. Jadi peristiwa tu dinamakan Perang Tabuk. Banyak peristiwa kalau kita nak detail tentang Perang Tabuk ni berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Jadi peristiwa yang seterusnya keempat, kita boleh ambil satu peristiwa, iaitu pembebasan kota Baitul Maqdis kali yang kedua. Kali pertama oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tu lain. Tapi kali kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menang, berjaya menawan Baitul Maqdis juga pada bulan Rejab, pada tarikh 583 Hijrah. Ini belakanglah kemudiannya, abad yang ke-6, 583 Hijrah. Sehingga tentera salib semuanya tewas dan berjaya Salahuddin Ayyubi menguasai Baitul Maqdis. Itu antara peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Rejab. Kita nampak kejayaan-kejayaan yang berlaku tersebut. Dan satu lagi peristiwa yang tak disebut, punca kepada Perang Badar. Punca kepada Perang Badar juga bulan Rejab. Punca Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Tapi puncanya berlaku daripada Rejab, di mana sahabat Nabi ini bila dengar berita, kata Abu Sufyan yang belum Islam waktu itu, keluar daripada Mekah bawa barang banyak-banyak nak pi jual di Syam. Barang yang dia bawa banyak-banyak tu barang yang dia curi. Dia curi orang Islam punya. Orang Islam kan hijrah, hijrah pergi Madinah, tinggal kambing, tinggal emas, perak apa semua. Dia curi, ambil semua nak pi jual, nak pi trade, jual di Syam, dan nak balik tepung makanan apa semua nak balik ke Mekah. Jadi orang dengar, Abu Sufyan nak lalu Madinah ni, Mekah nak pergi ke Syam mesti lalu Madinah. Okey, kita keluar sekat Abu Sufyan, kita ambil balik barang kita. Itu dia orang cadang pada Nabi, Nabi setuju, jom keluar. Jadi keluar tu dikatakan di awal Rejab. Keluar, tapi Abu Sufyan pun cerdik juga. Dia dengar dah, tahu dah Muhammad keluar geng ni nak sekat di tengah jalan. Dia lencong jalan lain. Tak berjaya. Okey, tak apa. Hitung perjalanan dia orang ni sampai ke Syam lebih kurang sebulan, balik pun sebulan. Kita tunggu lagi bulan Ramadan, mesti dia lalu balik. Hantar pengintip. Dua orang pengintip duk tunggu sana tengok Abu Sufyan nak balik bila. Dengar Abu Sufyan nak balik, sampai pada Nabi, Nabi keluar sekali lagi ke Badar. Nak sekat Abu Sufyan nak ambil balik juga. Yang dulu tak berjaya. Bulan Ramadan tu berlaku Perang Badar. Jadi Abu Sufyan lencong juga, lencong jalan lain, tak bertembung pun. Tapi Abu Sufyan hantar spy dia, hamba dia, untuk bagi tahu orang Mekah tu, main-main hantar tentera, main lawan ni Muhammad ni.
Lawan dia orang keluar main datang, jadi berlakulah perang Badar pada 17 Ramadan. InsyaAllah ada peluang tuan-tuan bulan Ramadan nanti kita ambil secara tajuk khusus berkaitan dengan peristiwa Badar ni, kerana ia sangat penting untuk kita kenang, untuk kita ambil tahu dan kita tahu apa ni selok belok sejarahnya, penting sangat. Kerana apa tuan-tuan, ahli veteran perang Badar yang ikuti perang Badar diberi keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi isytiharkan orang yang yang menyertai perang Badar adalah sahabat yang paling mulia dan tak akan tercatat dosa lagi dah setelah perang Badar. Walaupun katalah dia buat benda maksiat, Allah tak mau, takkan catat dosa sebab kemuliaan dia perang Badar ni, dia join perang Badar. Tapi memanglah para sahabat tetap jaga iman mereka. Antaranya yang berlaku pada Hatib, sahabat Nabi nama Hatib bin Abi Balta'ah, dia veteran perang Badar, pernah ikut perang Badar. Satu ketika pada tahun 8 Hijrah, dia macam buat pengkhianatan pada Nabi. Macam, iaitu bila Nabi rancang nak pergi Mekah, rancang nak pergi Mekah untuk tawan kota Mekah, Nabi rancang dengan sahabat-sahabat. Dia dapat tahu, dia sahabat juga, sahabat Nabi, dia tulis surat hantar ke orang Mekah, bagi tahu Nabi nak pergi serang Mekah ni, Nabi nak pergi serang Mekah ni, engkau jaga harta aku. Dia bagi kepada keluarga dia yang belum Islam di Mekah. Jadi Jibril bagi tahu tu ada surat bocor tu, pergi sekat ambil di tempat sekian. Maka pendek ceritanya, Sayyidina Ali dapat ambil balik, rampai balik surat tu sebelum sampai ke Mekah. Rampai balik, buka-buka surat tu, daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Ni sahabat Nabi. Panggil Hatib, kenapa kau tulis macam ni? Bagi tahu bocor, seolah bocor rahsia Nabi, rahsia tentera ni, rahsia negara ni, nak pergi serang pun kau bocor. Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan munafik, aku bukan nak bocorkan kerana nak gagalkan perancangan Nabi, tapi kerana aku nak suruh keluarga aku tolong jaga harta aku sana Mekah tu, takut berlaku perang kacau bilau, harta aku merosak habis semua. Itu je tujuan aku. Rasulullah lepaskan dia. Sayyidina Umar kata, Rasulullah bagi aku pancung tengkuk si munafik ni. Sayyidina Umar tahu je lah. Nabi kata, jangan-jangan, kau tak kenal ke dia? Dia veteran perang Badar, pernah menyertai perang Badar, jangan buat, lepaskan dia. Kerana kemuliaan perang Badar, selamat daripada dosa. Jadi perang Badar juga kita perlu ambil tahu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang cakna dan juga cinta kepada ahli perang Badar. Semoga kita mendapat syafaat mereka di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sebut tadi punca, puncanya adalah daripada bulan Rejab. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan iktibar pengajaran daripada apa yang saya sebut secara ringkas. Jadi sikit sebanyak dua benda yang boleh jadikan amalan tuan-tuan dari sudut doa, iaitu jangan lupa doa Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan dalam setiap doa kita. Dan satu lagi, jadikan zikir kita sepanjang Rejab ini, perbanyakkan istighfar yang saya sebut tadi, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tujuh, sekurang-kurang 70 kali selepas Isyak, yang penting sebelum kita tidur ataupun lepas subuh besok. Dan perbanyakkanlah puasa kita di bulan Rejab. Mudah-mudahan puasa di bulan Muharram yang kita sebut tadi, semulia-mulia puasa selain daripada Ramadan, adalah bulan, pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, termasuklah bulan Rejab. Maka tahniah pada tuan-tuan yang sentiasa cakna dengan puasa Rejab. Ada yang full bulan, ada yang beberapa hari, silakan. Yang penting adalah kita ambil berkat keberkatan puasa di bulan Rejab ini. Mudah-mudahan Allah layakkan kita beribadah di bulan Syakban, kumpul lagi keberkatan sehingga menjadi kekuatan kita untuk bertembung di bulan Ramadan nanti, sehingga akhir Ramadan kita tak akan kalah dengan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan akan berjaya, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وباركنا فيه. اللهم باركنا في هذا اليوم وباركنا في جمعنا هذا وباركنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم
tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was siyam wa tilawatil Quran ya akramal akramin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تقبل الله منكم ومن الناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته